juang memiliki kesempatan bertumbuh Tentu saja ini bukan untuk semua orang ini hanya untuk mereka yang ingin melakukan investasi untuk masa depan karena pada akhirnya kita semua menginginkan karir yang hebat itulah sebabnya kami bisa menemukan diri kami di sini dan mengambil alih masa depan kami Ini, ini adalah, adalah MSIB, MSIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Selamat datang di acara sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat Angkatan Tujuh. Salam hormat kami sampaikan pada Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mas Nadim Anwar Makarim BAMBA. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Bapak Profesor Dr. Rerum Naturalium Abdul Haris MSC. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSC. Bapak Ibu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 hingga 17, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi di Indonesia dan jajarannya, Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi program MSIB, Kepala Program MSIB Bapak Dr. Wahyu Hari Haji MPM CHRA serta adik-adik mahasiswa peserta sosialisasi program MSIB angkatan 7. Selamat siang hadirin sekalian. Terima kasih atas kesediaannya untuk datang di acara sosialisasi program MSIB angkatan 7 hari ini. Apa kabar Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa? Semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Anindia yang akan menjadi master of ceremony dalam acara ini. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian. Program MSIB telah terlaksana dalam enam angkatan dengan berbagai peningkatan dan perbaikan yang terus dilakukan, baik dari sisi kuantitas mahasiswa yang terserap maupun kualitas program pembelajaran yang dijalankan. Berbagai cerita baik datang dari mahasiswa yang telah menyelesaikan program MSIB pada angkatan 1 hingga angkatan 5. Testimoni positif juga datang dari para mitra dan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kita semua berkumpul pada siang ini untuk kembali bersama-sama melanjutkan program persiapan karir ini untuk angkatan yang ketujuh. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran kegiatan siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak ibu dipersilakan untuk mengambil sikap duduk sempurna. semoga setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dapat menambah rasa semangat kita dalam mengikuti kegiatan hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, mari kita simak sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Dr. Insinyur Kiki Yuliati, MSC. Kepada Ibu Kiki Yuliati, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadim Anwar Makarim. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Bapak Abdul Haris. Bapak dan Ibu pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 1 hingga 16. Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi beserta seluruh jajaran Bapak dan Ibu Perwakilan Koordinator Perguruan Tinggi MSIB yang saya hormati, juga Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Bapak Wahyu Hari Aji beserta seluruh jajaran dan tentunya para mahasiswa yang saya cintai, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat beserta seluruh tim yang telah menyiapkan acara pada hari ini dan juga telah menyelenggarakan MSIB dari tahun ke tahun juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan berkontribusi menyukseskan kegiatan MSIB yang telah kita lakukan selama ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama ini pendidikan vokasi merupakan program pendidikan yang sangat penting dan memegang peran yang luar biasa untuk menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang siap bekerja. Untuk itu mahasiswa vokasi harus memiliki keterampilan praktik yang sangat baik serta sikap yang relevan dengan dunia kerja. MSCB menjadi salah satu program di dalam program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan program yang memfasilitasi pengembangan potensi keterampilan kerja sekaligus membuka wawasan para mahasiswa vokasi. MSID menghadirkan berbagai proyek nyata, baik melalui program magang maupun studi independen. Selain itu, mahasiswa vokasi dapat belajar berbagai hal, langsung dari para mentor profesional yang ada di industri yang mendampingi mereka selama mengikuti program MSID. Melalui MSID, mahasiswa vokasi memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan praktik yang selama ini mereka peroleh di kampus, Sekaligus juga melatih dan membangun pemikiran kritis, melihat, dan mengaitkan apa yang terjadi di industri dengan apa yang mereka pelajari di kampus. Kami harapkan para mahasiswa vokasi yang mengikuti MSIB nanti akan menjadi lebih siap menghadapi berbagai tantangan di kemudian hari. Kami harapkan para mahasiswa dapat belajar melalui berbagai kegiatan, berbagai kesempatan. Sekaligus belajar dari siapa saja yang akan berkolaborasi dengan mereka mengikuti program MSIP. Dampak positif yang telah kita peroleh melalui kegiatan MSIB telah disampaikan oleh para alumni MSIB yang telah lebih dahulu mengikuti program ini. Sebagian dari mereka, para mahasiswa yang mengikuti MSIB, mendapat golden ticket. Atau jalan yang lebih cepat dari perusahaan-perusahaan di mana mereka magang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, para mahasiswa juga tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pekerjaan pertama mereka segera setelah mereka lulus. Hal ini tentu kami peroleh datanya setelah membandingkan mahasiswa pada angkatan yang sama antara mahasiswa yang mengikuti MSIB dengan mahasiswa yang tidak mengikuti MSIB. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, serta para mahasiswa yang saya banggakan, untuk meningkatkan keterserapan mahasiswa lulusan vokasi di dunia kerja, kami harapkan jumlah pendaftar mahasiswa vokasi yang mengikuti MSIB terus meningkat, dan juga kami harapkan para mahasiswa yang mendaftar betul-betul dapat mampu berefleksi dan mengukur potensi serta kemampuan dirinya ketika mendaftar kami harapkan para mahasiswa betul-betul memilih perusahaan, mitra industri, maupun tempat di mana mereka akan melakukan studi independen sesuai minat dan bakatnya. Kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian yang memberi kesempatan kepada mara, mahasiswa vokasi untuk mengikuti kegiatan MSIB, untuk juga memberikan kesempatan kepada mereka melatih dan mengembangkan potensi diri mereka. Para mahasiswa yang saya sayangi, manfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan mitra-mitra industri yang terbaik di seluruh Indonesia. Dan ini akan memberikan kesempatan berharga bagi Anda untuk meraih pengalaman yang luar biasa. Kami memohon kerjasama serta dukungan para bapak dan ibu yang ada di perguruan tinggi untuk terus mendorong, memfasilitasi, membantu para mahasiswa Ketika mereka mulai mendaftarkan diri hingga mereka nanti kembali dari program MSIP, juga kami harapkan dukungan dari Bapak dan Ibu pimpinan LLDT untuk memberikan sosialisasi sekaligus mendorong perguruan tinggi di wilayah kerja Bapak dan Ibu untuk dapat membantu dan mendorong para mahasiswanya mengikuti program MSIP. Kami harapkan juga Bapak dan Ibu yang menjadi pengampu mata kuliah yang menjadi koordinator program studi, ketua jurusan, dekan maupun pimpinan perguruan tinggi untuk selalu membantu dan mempermudah rekognisi pembelajaran yang telah mahasiswa peroleh selama mengikuti MBKM atau mengikuti MSIB dalam bentuk satuan kredit semester yang sepadan. Kami harapkan kepada para mahasiswa vokasi raihlah kesempatan ini. Persiapkan diri kalian untuk mengikuti seleksi dan kami harapkan kita semua dapat lebih banyak lagi mengikuti program MSIB Angkatan Ketujuh. Akhir kata, semoga acara sosialisasi hari ini berjalan lancar dan dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya bagi Bapak dan Ibu dan para mahasiswa yang memerlukannya. Semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat, dan kita semua dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Kiki atas sambutannya dan dukungannya yang luar biasa. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Profesor Dr. Rerum Naturalium Abdul Haris MSC. Kepada Bapak Abdul Haris, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang kami hormati, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadim Anwar Makrim, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Ibu Iki Yulianti, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ibu Sri Suning Kusumawardani, Bapak Ibu Pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 hingga Wilayah 17. Bapak-Ibu pimpinan perguruan tinggi beserta segenap jajaran, Bapak-Ibu Perwakilan Koordinator Perguruan Tinggi MSIB, Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Bapak Wahyu Hari Haji, serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul dalam acara yang sangat bermanfaat ini. Dan marilah kita wujudkan rasa syukur ini dengan semangat untuk terus berkarya untuk bangsa dan negara. Program magang dan studi independen telah sampai di angkatan yang ke-7. Dan program ini merupakan praktek kerja yang dijalani oleh mahasiswa pada situasi kerja nyata untuk memperoleh pengalaman dalam rangka menginternalisasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam dunia kerja. MSIB telah hadir untuk merespon situasi saat ini dengan menjadikan seluruh aspek kehidupan sebagai media belajar. Dan MSIB juga merupakan salah satu program dalam naungan Merdeka Kampus Merdeka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu sebuah inovasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek. Dalam mentransformasikan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, terdapat menghasilkan lulusan yang tentu lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Bapak, ibu, hadirin, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, sejak perjalanan MSIP di tahun 2020, 2021, peserta magang dan studi independen terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan pada MSIP, angkatan yang keenam serta telah mencapai pada angka 43.612 peserta. Ini angka yang sangat besar. Dan sedangkan pada tahun ini target MSIB telah meningkat menjadi 49.610 peserta. Kita bersyukur, peserta makin bertambah, semoga dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Dan kita tahu selama ini mahasiswa pada perguruan tinggi cenderung menghabiskan waktu belajar di dalam ruang kelas. Namun, mahasiswa juga membutuhkan pengalaman kerja yang langsung agar dapat beradaptasi dengan mudah di dunia kerja, serta memiliki keterampilan dan sikap yang diperlukan. MSIB dapat menghasilkan dampak positif, dan ini tentu kepada mahasiswa. Mahasiswa alumni MSIB juga telah memiliki kapasitas dalam berpikir di atas rata-rata. Juga dalam hal pemecahan masalah, telah mampu berpikir Kritis, dan tentu yang kreatif. Tak hanya itu, alumni MSIP juga telah memiliki kompetensi dalam kepemimpinan yang cukup eh, membanggakan. Untuk memfasilitasi hal tersebut, program MSIP Angkatan yang Ketujuh tentu akan kita selenggarakan dengan peningkatan jumlah kesempatan bagi mahasiswa, dan di Angkatan yang Ketujuh ini, target kesempatan ini naik menjadi 61.132 mahasiswa. Kami sangat berharap agar Bapak Ibu dari perguruan tinggi dapat membantu proses verifikasi dan untuk memberikan rekomendasi kepada para mahasiswa untuk mengikuti MSIB angkatan yang ketujuh ini. Di waktu yang bersamaan, kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu dari LLDT wilayah 1 hingga wilayah 17 untuk terus mendorong perguruan tinggi agar semakin uh, bertambah mahasiswa yang mengikuti program MSIB yang angkatan 7 di wilayah masing-masing ini. Perguruan tinggi juga perlu mendukung rangkaian pelaksanaan program dengan memberikan rekognisi pembelajaran dalam bentuk satuan kredit semester di akhir program, sehingga mahasiswa tentu memiliki manfaat dan tentu untuk bisa lebih mendorong dalam mengembangkan kompetensi mereka. Bapak, Ibu, hadirin, dan mahasiswa yang kami banggakan merujuk pada peraturan pemerintah eh, yang telah eh, kita sama-sama ketahui, bahwa MSIP ini telah memberikan potensi manfaat yang sangat eh, baik sekali, dan seperti kita sama-sama ketahui pada peraturan Mendikbudristek. Nomor 53 tahun 2023 perguruan tinggi ini memiliki kewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin belajar di luar program studi dan di luar kampus atau yang ingin mengikuti kegiatan magang di dunia kerja. Untuk itu, partisipasi Bapak Ibu dari perguruan tinggi sekalian ini sangat diperlukan. Dan kepada adik-adik mahasiswa, kami berpesan bahwa Besar harapan kami agar adik-adik sekalian juga mulai mempersiapkan diri sebaik mungkin uh, dalam membangun semangat untuk uh, berpartisipasi dan juga mengikuti MSIB Angkatan yang ke ini. Semoga MSIB dapat menjadi salah satu program yang bermanfaat dan memberikan energi positif bagi masa depan mahasiswa. Terima kata. Semoga acara sosialisasi hari ini dapat menjadi bekal untuk mengembangkan potensi dan kreativitas adik-adik semua di era digital ini. Kami sangat senang dan semoga adik-adik terus dapat mengasah kompetensinya serta memenangkan persaingan global untuk mewujudkan Indonesia maju 2045. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bapak Haris atas sambutannya yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa untuk membuka secara resmi acara sosialisasi program MSIB Angkatan 7, mari kita sambut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadim Anwar Makarim BA MBA kepada Mas Nadim waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 Kemendikbud Ibu Bapak Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi, Ibu Bapak Dosen dan Pimpinan Mitra, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, program magang dan studi independen kini memasuki Angkatan Ketujuh, mulai menjawab tantangan kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dan melalui salah satu program unggulan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, kita mempersiapkan mahasiswa untuk beradaptasi dan survive di lingkungan kerja dengan hadirnya MSIB, para mahasiswa berkesempatan untuk menggali pengalaman langsung di berbagai perusahaan multinasional sebagai modal dasar ketika mereka lulus kuliah nantinya. Berdasarkan hasil research kami, para alumni MSCB rata-rata memperoleh pekerjaan hanya dalam kurun waktu 1,1 bulan setelah lulus kuliah. Jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata waktu tunggu nasional yang mencapai 4 bulan. Selain itu, para alumni MSCB juga memperoleh gaji pertama sebanyak 1,78 kali lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 0. 0.72 kali UMP. Hal ini menunjukkan bahwa MSIB telah berdampak langsung pada peningkatan kesempatan kerja lulusan perguruan tinggi kita. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung implementasi MSIB. Berkat gotong royong dari semua pihak, kita berhasil mengirim 128 ribu lebih mahasiswa untuk magang intensif di berbagai perusahaan besar skala nasional dan global ibu, bapak, dan adik-adik mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan MSIB selama empat tahun terakhir adalah para penggerak yang mempercepat proses transformasi pendidikan kita. Dan penyelenggaraan MSIB Angkatan ke-7 ini membuat saya semakin optimis akan keberlanjutan dari program-program Kampus Merdeka. Salah satunya adalah karena antusiasme dari seluruh pihak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 ini, ada sekitar 150.000 mahasiswa yang mendaftar program MSIB serta ada 873 perguruan tinggi serta 276 mitra yang terlibat. Jumlah ini meningkat pesat dari penyelenggaraan sebelumnya. Untuk adik-adik mahasiswa yang telah mendaftar program MSCB tahun angkatan ke-7 ini, gunakan kesempatan yang diperoleh nantinya seoptimal mungkin. Gali berbagai ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh perusahaan tempat kalian magang. Pelajari hal-hal baru yang menarik minat dan memperkaya bakat. Dan telah diperoleh untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia. Dengan sambutan ini, secara resmi saya membuka program-program MSCB Angkatan ke-7. Mari kita terus bergerak serentak melanjutkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Terima kasih kepada Mas Nadiem atas kesediaannya membuka acara sosialisasi hari ini. Maka dari itu, program MSIB Angkatan 7 resmi dibuka. Hadirin sekalian, mohon izin untuk mengingatkan, untuk presensi daftar hadir dapat diisi melalui kolom deskripsi yang sudah ada di Youtube dan juga sudah dikirimkan melalui chatbox oleh Panitia MSIB. Hadirin sekalian, untuk agenda pertama sosialisasi program MSIB Angkatan 7, mari kita simak paparan Kepala Program MSIB Dr. Wahyu Hari Haji (MPM) CHRA. Kepada Bapak Wahyu Hari Haji, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Baik, selamat siang, Mbak tes Suara saya, apakah sudah masuk? Sudah masuk, Pak Wahyu. Aman, oke, baik sekalian tes share screen apakah sudah masuk juga? Sudah terlihat Pak Wayu. Baik. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Nadi Makarim, Pak Dirjen Dikti, Prof. Haris, uh, Dirjen Vokasi, Bu Iki, Bapak Ibu Bapak pusat kampus Merdeka yang hadir di sini, kemudian teman-teman semua, para mahasiswa yang saya cintai. Izinkan saya untuk menyampaikan singkat terkait magang dan juga studi independen bersertifikat ya, hari ini khususnya untuk angkatan 7 ya. Hari ini resmi dibuka oleh Mas Menteri dan saya akan uh, sampaikan kira-kira uh, apa Pembaruan dan juga hal-hal yang terjadi untuk MSC Angkatan 7. Bapak Ibu yang kami hormati, juga para mahasiswa uh, sedikit refresh bahwa Kampus Merdeka adalah satu program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Jadi, ini adik-adik uh, bisa langsung uh, mendapatkan real project atau langsung bisa tahu dunia sebenarnya seperti apa. Beberapa uh, yang bisa didapatkan jadi mahasiswa nanti 8 semester ini bisa lulus, kemudian uh, jumlah semester di program studi dan juga adik-adik ini mendapatkan hak belajar di luar program studi. Jadi adik-adik perlu saya ingatkan, jadi untuk uh, program kampus merdeka adik-adik bisa mengikuti Uh, dua kali dalam uh, setiap semester sekali, begitu untuk mengikuti program Merdeka Belajar, baik untuk MSIB ataupun program yang lainnya. Bapak oh, Ibu uh, yang kami hormati, Indonesia memiliki bonus demografi. Kemudian, uh, visi Indonesia Emas ini mendorong kita untuk bertransformasi, untuk menciptakan program yang baik yang bisa menerobos masa depan. Bonus demografi ini kita lihat ya dari usia produktif 15 sampai 64 tahun ini lebih besar dibandingkan dengan, dengan usia non produktif. Terus berkembangnya ya diperkirakan nanti sampai 2035 ya, kita punya waktu untuk menyiapkan lebih baik ya talenta-talenta unggul. Nah, kita punya masalah yang kita ketahui bersama jadi sampai saat ini angka pengangguran terdidik yaitu mereka-mereka alumni perguruan tinggi yang sampai saat ini belum bekerja data ditunjukkan ada sekitar 5,32 persen dan harapannya begitu ya nanti di uh, tahun 2045 uh, pengangguran terbuka ini bisa turun menjadi 4 persen ini uh, Bapak Ibu perlu kami sampaikan uh, kondisi di Indonesia dan tugas besar ini tentunya tidak hanya uh, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia dan Teknologi tapi semua pihak untuk bersama-sama kami harapkan mahasiswa bisa ikut uh, atau mengikuti program ini agar teman-teman bisa uh, segera nanti setelah lulus mendapatkan uh, pekerjaan. MSCB membawa jargon mengurangi kesenjangan antara SDM berkualitas dengan peminatan yang ada di industri. Bapak Ibu dan juga Adik-adik semua, singkat ini MSCB. Jadi saat ini yang berjalan dari MSCB angkatan 1 sampai dengan angkatan 6 kemarin sudah ada 36 provinsi mahasiswa asal mahasiswa yang sudah mengikuti program dan sudah ada 400 78 ribu sekian mahasiswa yang mendaftar program. Dan untuk angkatan 6 saja, adik-adik ini kemarin sudah ada 150 ribu mahasiswa yang dinyatakan uh, diizinkan atau eligible oleh perguruan tinggi. Nah tentunya dari data ini kita bisa melihat antusiasme mahasiswa yang ingin mengikuti program. Dan tentunya uh, program ini uh, dirasa cukup baik. Karena banyak industri yang langsung bisa merasakan uh, dampaknya dari ini kemudian, saat ini sudah ada 156 ribu menjadi peserta organisasi yang ikut juga sudah banyak sekali, dan bahkan perguruan tinggi sudah ya hampir ya, keseluruhan perguruan tinggi sudah uh, mengirimkan mahasiswanya. Artinya, apa program MSIB ini sudah diketahui oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan saya mengajak perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk uh, segera mengikuti atau mendaftarkan mahasiswanya uh, untuk mengikuti MSCP angkatan 7. Bapak Ibu sekalian, ini kami coba eh, melakukan survei begitu ya kepada mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sudah lulus dan kita bisa lihat bahwa hasil eh, survei yang kami dapatkan, jadi rata-rata jadi mahasiswa ini memiliki kapasitas berpikir di atas rata-rata, mulai dari skill memecahkan masalah dan juga berpikir kritis dan juga kreatif. Ini uh, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini yang diinginkan oleh industri, jadi mahasiswa bisa cepat untuk uh, berpikir, untuk menyelesaikan masalah, dan juga kompetensi leadership. Ini juga mahasiswa alumni MCB. Ini juga di atas rata-rata dibandingkan uh, alumni program-program uh, program yang lain yang ada. Bapak Ibu sekalian, MCB bagi mahasiswa tentunya. Anda-Anda nanti para mahasiswa, kalau Anda diterima menjadi peserta MSCB, Anda akan mendapatkan pengalaman kerja di dunia industri atau institusi mitra. Ini Anda betul-betul di sana akan bekerja bersama, gitu ya, dengan para mentor. Mentor ini adalah orang-orang yang memang bekerja di sana yang akan mensupervisi Anda untuk bisa uh, menyelesaikan tugas-tugas Anda dengan baik. Tugas-tugas ini uh, baik itu proyek ada bisnis as usual yang ada di sana, apapun itu yang akan dibebankan uh, atau ditugaskan kepada Anda, dan Anda akan mendapatkan pendampingan, tentunya ini akan uh, bisa diselesaikan. Dan ini akan ketemu hal-hal baru yang selama ini mungkin Anda tidak dapatkan di kampus. Dan yang menarik teman-teman semua, adik-adik para mahasiswa, banyak sekali mahasiswa yang saat ini direkrut ya menjadi karyawan di perusahaan tempat magang. Kami menyebutnya mahasiswa mendapatkan golden ticket. Jadi ini banyak sekali mahasiswa yang pada saat magang, kinerjanya bagus, hard skillnya bagus, soft skillnya bagus, akhirnya mereka ditawarkan, silakan Anda bekerja di sini. Jadi pada saat kembali ke kampus, teman-teman langsung ditawarkan untuk bahan skripsi di sini saja, nggak usah cari tempat lain, kemudian lulus silakan kembali ke sini, dan itu banyak yang terjadi. Kemudian tentunya tadi di, di awal saya singgung mengenai mentor profesional. Jadi teman-teman Anda akan didampingi oleh mentor yaitu orang-orang yang mensupervisi Anda di perusahaan di sana. Jadi kalau misalnya Anda di pekerjaan uh, pekerjaan di berbagai bidang Anda akan mendapatkan orang-orang uh, yang mendampingi Anda dan itu adalah orang-orang profesional. Dan tentunya ini uh, di Jargon ketika belajar teman-teman akan mendapatkan uh, nilai dan juga Pengakuan SKS selama mengikuti program sampai selesai. Nah, ini teman-teman, ada kata-kata sampai selesai. Harapannya nanti, teman-teman, kalau mengikuti program, ya, teman-teman harus dari awal sampai selesai. Tugas-tugasnya apa ya? Harus dikerjakan. Tugas ini ada di kantor juga, kemudian tugas terkait uh, apa, administrasi di uh, pemerintahan juga, atau di MSIB juga harus dikerjakan. Ini beberapa contoh, teman-teman, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini ada Dewi Fortuna, ini uh, setelah selesai magang, kemudian skripsi dipanggil oleh Traveloka. Kemudian ada Hani uh, Kaironisa, ini juga uh, di Metrodata Data, jadi waktu itu magang gitu ya terus setelah itu uh, menyelesaikan skripsinya, selesai skripsi dipanggil kemudian langsung bisa bekerja. Kemudian Alfian Ramadan juga dan masih banyak lagi ada ribuan mahasiswa yang seperti ini. Nah ini menjadi contoh baik. Jadi adik-adik segera untuk mendaftar di MSIB agar teman-teman juga bisa mengikuti orang-orang yang ada di sini. Ada deh semua, ini adalah contoh-contoh proyek nyata mahasiswa. Jadi mungkin Bapak Ibu Kak Prodi mungkin ada di sini. Ini adalah contoh-contoh proyek nyata mahasiswa yang akhirnya mahasiswa ini betul-betul mendapatkan pengalaman praktis ini contoh gitu ya, di proses kerja gitu ya, dibuatkan chatbot. Ini mahasiswa e, membuat ini dengan standarisasi-standarisasi yang ada di perusahaan SOP. sop Jadi, mahasiswa diajak untuk menyusun SOP dalam satu pekerjaan. Kemudian, ada redesign, rebranding, desain, dan juga meningkatkan engagement. Ini juga menyusun e, metode untuk meningkatkan target. Jadi, adik-adik mahasiswa ini diajak untuk melakukan analisis. Kira-kira metode apa lagi yang digunakan? Ada lagi untuk membangun, atau menyusun, atau membuat desain uh, UI, UI, kemudian website, kemudian lain-lain. Semuanya ada juga uh, di bidang pertanian, itu juga muncul juga banyak hal. Dan ini adalah contoh-contoh dari proyek-proyek uh, nyata mahasiswa yang akhirnya, pada saat mahasiswa masuk ke sana, mahasiswa bisa punya pengalaman bahwa mahasiswa bisa menyusun ini, bisa membuat ini dan mempraktekkan langsung di dunia yang sungguhnya, tidak hanya di tugas-tugas dalam kelas. Bapak Ibu juga ada adik, adik semua seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri sebelumnya. Jadi kami melakukan survei begitu ya kepada alumni MSIB. Apa yang didapatkan salah satunya adalah mahasiswa ternyata lebih cepat dapat pekerja atau lebih cepat dapat pekerjaan. Nah, ini teman-teman mahasiswa, 1,1 bulan sudah bekerja. Padahal rata-rata nasional adalah 4 bulan. Ini ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya mahasiswa lulus, biasanya setelah lulus itu euforia. Dan satu bulan itu masih menikmati begitu ya masa-masa lulus kuliah. Akhirnya teman-teman satu bulan sudah bekerja. Padahal rata-rata nasional itu bulan pertama masih euforia, bulan kedua sudah ditanya tetangganya, belum kerja, apalagi masuk bulan ketiga belum kerja, bulan keempat belum bekerja, udah nggak tahu mau tinggal di mana, karena takut begitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman mahasiswa, adalah gaji ini. Nah ini saya atau kami juga melakukan survei, kira-kira pendapatan mereka berapa gitu ya. Jadi setelah kami tanya satu persatu dari hasil survei itu, ternyata rata-rata Gajinya mereka di atas UMP, gitu ya. Bahkan hampir dua kalinya, gitu ya, dari UMP yang ada, kok bisa begitu? Karena mahasiswa pada saat mengikuti magang ini dianggap sebagai MT, gitu. Kemudian, teman-teman uh, ini banyak mitra, ini apalagi yang di studi independen, uh, yang mereka memberikan sertifikasi kompetensi. Jadi, teman-teman bisa mengikuti sertifikasi kompetensi secara gratis. Nah, ini tentunya ini adalah uh, non gelar gitu ya yang uh, bisa anda peroleh dan banyak sekali kompetensi-kompetensi yang bisa anda uh, pilih di sini. Jadi nanti jangan lupa uh, silahkan di uh, webnya kampus Merdeka akan kelihatan gitu ya di magang Merdeka akan kelihatan. Uh, kalau nanti teman-teman mengikuti studi independen uh, di sana akan banyak sertifikasi mana yang paling cocok dengan anda. Tentunya anda tidak bisa mengikuti semuanya, pilih salah satu yang terbaik. Kemudian ini ada alumni MSIB, jadi saat ini sudah ada komunitas alumni MSIB. Kami biasa nyebutnya alumni space, ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Saya melihat teman-teman uh, alumni ini banyak memberikan informasi kepada semua, baik itu lowongan pekerjaan, baik itu kesempatan-kesempatan lain yang ada di sana. Jadi nanti setelah ini silakan bergabung di uh, alumni space ini, akan banyak informasi-informasi dan juga ada adik juga kesempatan untuk memberikan informasi penting kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru selesai MSIB. Dan tentunya Anda dapat memastikan ini mobilitas vertikal terjadi, memungkinkan alumni MSCB bisa naik ke tingkat jabatan lebih tinggi dalam hierarki dunia usaha dunia industri. Teman-teman semua, ini kalau misalnya Anda mengikuti MSIB, betul-betul Anda ikuti Kondisi seperti ini tidak sulit, jadi yang penting Anda betul-betul bisa mengikuti program dari awal sampai selesai, jangan setengah-setengah begitu. Bapak-Ibu sekalian, kepada Bapak-Ibu eh, Kaprodi khususnya, jadi di sini eh, MSIB eh, membantu perguruan tinggi gitu, untuk dapat eh, mewujudkan link and match nih, dan juga eh, potensi kerjasama langsung dengan mitra dunia usaha, dunia industri ini juga uh, hal lain tentunya kita sama-sama uh, mengejar ketercapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi ini secara spesifik itu ada di IKU 1, IKU 2 dan juga IKU 6. Ini uh, Bapak Ibu tentunya dengan mengikuti MSIB ini akan tercapai. Kemudian juga memberikan kebermanfaatan bagi mitra studi dengan menggantikan program manajemen trainee dan juga adanya potensi kerjasama. Antar perusahaan dan juga perguruan tinggi secara langsung, Bapak Ibu sekalian, eh, saya berikan contoh begitu ya. Nanti, pada saat mahasiswa sudah diterima magang di salah satu perusahaan, mahasiswa itu jadikan agen begitu ya untuk eh, di perusahaan itu untuk mempertemukan perguruan tinggi atau Anda dengan eh, perusahaan. Jadi, eh, silakan nanti di sana bisa terjadi kolaborasi untuk eh, meningkatkan berbagai hal gitu ya silahkan nanti dijajaki lebih lanjut untuk itu kemudian tentunya untuk meningkatkan citra uh, Dudi karena lowongan MSB-nya dapat diakses ke seluruh mahasiswa Indonesia untuk uh, Dudi uh, Anda nanti atau perusahaan Anda akan dikenal di seluruh Indonesia dan mahasiswa bisa langsung mengakses uh, tidak sulit gitu ya di seluruh Indonesia akan bisa uh, mengakses ini Bapak Ibu sekalian juga para mahasiswa Perlu saya sampaikan bahwa saat ini uh, data kami ada sekitar 1.200 an mitra yang sudah mendaftar, ya, yang juga sudah terdaftar. Jadi ini banyak sekali, gitu ya mitra-mitra ini. Uh, tentunya setiap angkatan uh, ada bertambah, ada yang berkurang sesuai dengan kondisi. Dan kemudian proposal yang terkumpul banyak sekali, aktivitas yang terkumpul banyak sekali. Hampir di semua bidang studi bisa mengikuti, ya. Jadi uh, tidak hanya dari bidang komputer tapi di bidang uh, keteknikan lain, kemudian di bidang sosial, bahkan di bidang hukum, semua ada di sini. Jadi teman-teman uh, jangan takut semua bidang studi hampir ada di program MSCB dan tentunya teman-teman silakan memilih mana yang paling sesuai dengan uh, minat Adik-adik semua. Terakhir dari saya Adik-adik semua bahwa untuk MSCB angkatan 7 ini kami membuka lowongan untuk magang itu kira-kira 33.000 peserta magang. ya Kemudian juga untuk studi independen kita siapkan sekitar 16.000. Ini dari tahun ke tahun jumlah pesertanya meningkat, tetapi untuk kuota di masing-masing magang ataupun studi independen kita hitung sedemikian rupa, kita atur sedemikian rupa, kemudian... Uh, untuk MSIB angkatan 7, ini yang akan kita uh, buka teman-teman semua uh, karena tadi program MSIB sudah dibuka oleh Mas Menteri saat ini mahasiswa sudah bisa mendaftar gitu ya melalui platform magang merdeka silakan mulai mendaftar dari sekarang ya walaupun gitu ya belum ada pilihan uh, industrinya yang bisa dipilih karena saat ini kami sedang melakukan kurasi perusahaan-perusahaan yang akan menerima anda dalam waktu dekat kita akan umumkan kembali perusahaan-perusahaan mana yang akan menerima magang tapi minimal saat ini anda mendaftar dulu akunnya kemudian izin-izin perguruan tinggi diproses dulu nanti pada saat apa namanya perusahaan sudah dibuka sudah ada teman-teman tinggal milih mengulang untuk mendaftar atau baru memulai mungkin itu dari saya singkat nanti akan dilanjutkan oleh mas idik begitu Bagaimana teknis ya untuk uh, mendaftar melalui platform makang Merdeka dan teman-teman uh, jangan lupa ikuti sampai selesai ya semoga nanti uh, setelah ini ini saya lihat ada banyak sekali ya yang ada di sini ada tiga ribuan kemudian ada di uh, YouTube juga tiga uh, ribuan kalau hari ini segera bisa mendaftar harusnya bisa ada 6000 ribu pertama mahasiswa yang bisa mendaftar. Dan pesan dari saya, teman-teman, nanti pada saat memilih perusahaan, tolong dipastikan sesuai dengan bidang studi dan keahlian. Ada di semua, jadi kata kuncinya, kalau mahasiswa mendaftar hanya karena tempat atau hanya karena perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan bidang studinya, mahasiswa bisa jadi tidak diterima di sana. Jadi, tolong dipastikan selain perusahaan yang dipilih, tetapi di sana ada kriterianya mahasiswa dari jurusan apa punya keahlian apa itu yang anda pilih uh, untuk menjadi tempat anda magang ataupun studi independen bersertifikat itu saja singkat dari saya uh, terima kasih atas perhatiannya saya akhiri akhir salam wabilai taufik Waldaya. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam om swastiastu naum budaya salam bajikan rahayu terima kasih saya kembalikan kepada pembawa acara Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu atas paparannya yang luar biasa dan juga ada tips-tipsnya nih untuk mahasiswa yang akan mendaftar di program MSIB Angkatan 7. Baik, selanjutnya mari kita memasuki agenda kedua yaitu penjelasan tentang program dan pendaftaran mahasiswa yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Abdillah Sidik ST dari tim program MSIB. Bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya dan berdiskusi, mohon pertanyaannya disimpan terlebih dahulu untuk sesi tanya-jawab yang akan diadakan setelah agenda ini. Kepada Mas Sidik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anin. Izin share screen. Oke, sudah muncul Mbak Anin? Sudah, Mas Aman. Oke, okay. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada sesi ini, saya akan melanjutkan Pak Wahyu. Jadi kita akan membahas terkait teknis untuk mengikuti MSIB. Termasuk alur pendaftarannya yang terperinci begitu. Namun sebelum itu ada pantun untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sebagai ice breaking ya. Ke Qatar nonton semifinal Timnas Indonesia. Jadi saksi sepak bola yang semakin maju. Ayo seluruh mahasiswa Indonesia, yuk berpartisipasi di MSIB Angkatan 7. Baik, sebagaimana namanya ya, MSIB, yakni magang dan studi independen bersertifikat, berarti ada dua kegiatan, ada magang bersertifikat dan ada studi independen bersertifikat. Nah, kita bahas satu per satu, dimulai dari magang bersertifikat. Jadi, magang bersertifikat itu memiliki tujuan untuk mencetak talenta unggul bagi industri. Adapun format pembelajarannya adalah project based learning, atau pembelajaran berbasis proyek, dan juga sustainable initiative. Namun, teman-teman tidak perlu khawatir dalam pengerjaan proyeknya karena diharapkan mahasiswa dapat bekerja dalam kelompok. Begitu, dan juga nanti dalam melaksanakan proyeknya itu didampingi full oleh perusahaan. Dalam hal ini, teman-teman didampingi oleh mentor. Dan juga, proyek yang teman-teman kerjakan tadi telah dijelaskan oleh Pak Wahyu, ya, contoh-contoh proyeknya itu berdampak nyata bagi perusahaan, jadi bisa meningkatkan omset pemasukan perusahaan, bisa membuat efisiensi pada proses bisnis di perusahaan, dan lain sebagainya. Di mana kegiatan magang bersertifikat ini kami kurasi begitu sedemikian rupa agar menjadi langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menuju karir profesional. Jadi kalau di zaman saya itu, kita harus lulus dulu, baru bisa uh, menyicipi begitu bagaimana atmosfer dunia kerja. Nah, di sini sejak teman-teman semester 5, ya, itu sudah bisa mencicipi. Kalau untuk S1, kalau untuk vokasi sejak semester 3 begitu sudah bisa kemudian meniti karir profesionalnya. Di mana nanti teman-teman akan e, melaksanakan magang itu secara terstruktur dan juga project based learning berbasis proyek. Dan tidak perlu khawatir ya, apakah magangnya itu katakanlah diminta untuk angkat-angkat galon ya, untuk fotokopi, tidak tentunya ya. Tentu akan berbeda dan akan terstruktur dan akan didampingi oleh mentor di mana satu mentor mendampingi maksimal 10 mahasiswa. Nah, selain itu, proyeknya juga uh, imersif ya dan juga berdampak. Dan ketika teman-teman mahasiswa selesai menyelesaikan magangnya, nanti akan mendapatkan sertifikat di akhir magang sebagai bukti begitu, bukti proses belajar mahasiswa menuju dunia profesional. Uh, for your information ya, FYI teman-teman nah, akan mendapatkan dua sertifikat begitu ya sertifikat dari Nitra dan sertifikat penyelesaian MSCB. Nah, jadi nanti ada dua sertifikat teman-teman ya. Kemudian teman-teman nanti tidak untuk kemungkinan ya itu bisa langsung direkrut. Tadi Pak Wahyu juga menyebutkan ya beberapa alumni MSCB yang mendapatkan golden ticket yang setelah selesai MSCB itu langsung ditawari bekerja di lokasi Mitra. Jadi, secara total, teman-teman nanti akan melaksanakan magang selama lima bulan, ya, secara luring, dan ketika selesai akan mendapatkan sertifikat. Dan teman-teman tidak perlu khawatir, Kak. Saya ada di Aceh, saya ingin magang di Papua, misalkan. Jadi, ada mitra MCB, Badan Statistik, ya, di Papua, gitu. Nah, nanti akan dibelikan tiketnya, ya. Jadi, tiket yang nanti diganti atau dibelikan oleh tim MSCB bukan diganti tapi dibelikan itu adalah tiket pesawat atau kereta api satu kali pulang pergi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Misalkan yang di Jogja ya seperti saya ini sekarang di Jogja ingin magang di Makassar. Nanti kalau diterima di Makassar itu akan dibelikan tiket pulang pergi. Kalau di tengahnya ingin pulang bagaimana, Pak? Misalkan yang di angkatan 6 ini ya, kemarin kan ada lebaran tuh Idul Fitri. Kalau mau pulang gimana di tengah-tengah? Ya harus biaya sendiri ya. Karena yang difasilitasi adalah satu kali tiket pulang pergi. Kemudian untuk magang, teman-teman akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Di mana bantuan biaya hidup ini sifatnya adalah beasiswa, teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa Kemdikbud, nanti ada sembilan beasiswanya, itu akan ada besarnya penyesuaian. Dan bantuan biaya hidup ini disalurkan di bulan ketiga dan juga bulan kelima. Jadi bagi teman-teman yang magangnya di luar kota harus siap-siap ya bahwa bantuan biaya hidup ini baru disalurkan di bulan ketiga dan bulan kelima. Nah, yang MSCB 6 ini di bulan ketiganya itu di pertengahan Mei. Nah, semoga di MSCB 6 ini di bulan Mei nanti bisa tersalurkan dengan lancar ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, ini untuk magang teman-teman ya. Nah, kemudian untuk sudin apa tujuan utamanya untuk memperkuat talenta digital Indonesia? Jadi di sini teman-teman akan belajar sama seperti magang ya prosesnya 5 bulan untuk student independen, dan juga didampingi oleh mentor. Nah, yang berbeda teman-teman pelaksanaannya ini nanti full daring. Jadi eh, jadi teman-teman nanti bisa belajar from anywhere begitu ya. Namun perlu disadari bahwa meskipun daring bobotnya itu sama. Jadi baik magang maupun student independen itu kami mendesain 20 SKS. Jadi misalkan nih misalkan teman-teman studi independennya dikonversi 15 SKS. Kemudian masih mengambil di kampus 9 SKS, maksimal kan 24 ya. 15 SKS studi independen, 9 SKS di kampus. Memang secara data kertas itu 24 SKS. Tapi realnya adalah 20 ditambah 9. Realnya adalah 29 SKS, teman-teman ya. Jadi teman-teman sangat sibuk. Apalagi nanti yang dikonversi hanya 10 SKS, kemudian ngambil ngambil mata kuliah di prodi 14 SKS. Memang yang tertulis sekali lagi 24, tapi realnya adalah teman-teman menjalani 34 SKS. Maka pastikan teman-teman yang mohon diberikan pengertian kepada Kaprodi dan juga pimpinan perguruan tinggi, dan Bapak Ibu Kaprodi atau pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada siang hari ini, bahwa desain dari kegiatan MCB itu adalah 20 SKS. Jadi, itu yang perlu diperhatikan harapannya bisa optimal begitu magang 20 SKS juga studi independen juga dikonversi 20 SKS kemudian pembelajaran mandiri dan studi kasus real. jadi nanti teman-teman yang studi independen juga akan diberikan proyek misalkan tadi Pak Wahyu menyebutkan membuat chatbot dan lain sebagainya itu adalah salah satu proyek dari studi independen dan untuk teman-teman yang studi independen itu mendapatkan sertifikat kompetensi dan jika teman-teman Uh, apa namanya outstanding begitu berprestasi teman-teman bisa mengikuti sertifikasi dan memperoleh gelar non akademik nah ini menarik sekali ya teman-teman ya jadi kompetensi-kompetensi seperti inilah yang kemudian dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan begitu nah terus uh, bagaimana uang sakunya nah ini untuk sendiri independen teman-teman uh, pembiayaannya itu tidak berupa uang saku tapi uang kursusnya teman-teman itu yang dibiayai oleh kemdikbud jadi kalau magang tadi pembiayaannya itu langsung masuk ke uang saku mahasiswa, di mana perusahaan itu tidak menerima spesial pun, teman-teman ya. Nah, pada studi independen ini, yang menerima pendanaannya adalah perusahaan. Jadi teman-teman ikut kursus studi independen di lokasi mitra selama satu semester, yang biayanya puluhan juta, nah itu dibiayai oleh Kemdikbud dalam studi independen ini. Nah, ini adalah contoh gelar non-akademik yang telah diraih oleh alumni-alumni studi independen ya. Ada sangat banyak. Dan teman-teman jika outstanding, jika lolos sertifikasinya, teman-teman akan memperoleh gelar ini. Dan ini bisa dipasang di nama teman-teman. Misalkan contoh gelar akademiknya adalah Adobe Certified Professional, Certified Developer Alibaba Cloud, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh gelar non-akademik yang telah diraih oleh alumni studi independen. Nah, jadi mana yang terbaik? Magang atau studi independent, nah itu kembali. Kembali ke diri teman-teman. Kalau saya misalkan, saya suka belajar. Jadi sepertinya saya lebih cocok ikut studi independen. Nah, sekali lagi ya, kembali ke setiap orang. Keduanya sama-sama bagus. Baik magang maupun studi independen itu sama-sama baik, yang terpenting disesuaikan dengan minat dari setiap individu. Nah, jadi itu ya perbedaan antara magang dan studi independen. Semoga teman-teman bisa paham. Nah, berikutnya adalah bagaimana persyaratan mendaftarnya. Nah, ini ini yang per perlu teman-teman perhatikan. Jadi mohon maaf bagi yang UIN ya, mungkin ada yang ikut ya sekarang atau perguruan tinggi yang tidak di bawah Kemendikbudristek mohon maaf belum bisa mendaftar di MSCB. Karena syarat untuk ikut MSCB adalah PTN atau PTS yang berada di bawah Kemendikbudristek. Kemudian jenjangnya bisa D2, D3, D4 dan S1. Dan ini perlu diperhatikan bukan alih jenjang atau lintas jalur. Jadi bagi teman-teman yang S1 saat ini dan itu alis jenjangnya, atau lintas jalur, mohon maaf, belum bisa bergabung sebagai peserta MSIB. Dan juga WNI, nah ini. Jadi warga-warga negara luar, ya, itu belum bisa mendaftar MSIB. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Kaprodi yang hadir, jadi nanti jika ada mahasiswa asing, ya misalkan ada yang exchange, ingin ikut MSIB, mohon maaf, belum bisa mengikuti MSIB. Nah, kemudian persyaratan yang berikutnya adalah minimum semester saat mendaftar. Ya. Perhatikan, saat mendaftar. Untuk vokasi ketika mendaftar minimal semester 2. Jadi kalau pas menjalankan, itu kan naik satu semester. Jadi vokasi ketika menjalankan itu semester 3 minimalnya. Tapi ketika mendaftar minimal semester 2. Untuk S1, ketika mendaftar minimal semester 4. Nah, kami lihat di Q&A banyak sekali yang bertanya ya. Sekarang semester 4 apakah bisa mendaftar? Bisa. Silahkan. Kalau semester 3 bagaimana? Belum bisa. ya. Untuk S1 belum bisa, tapi untuk vokasi sudah bisa. Vokasi yang sudah semester 2, nah silahkan, bisa mendaftar ya. Nanti akan menyelaksanakan MSCB-nya di bulan Agustus, teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah naik satu semester. Yang ketiga adalah teman-teman adalah mahasiswa aktif saat mendaftar maupun saat ikut. Jadi kami jumpai juga Ketika mendaftar, masih mahasiswa aktif, tapi ternyata ketika ikut MSCB cuti, nah itu tidak diperkenankan, teman-teman. Ya, jadi nanti ketika teman-teman sudah diterima sebagai mahasiswa MCB, nanti wajib mengupload atau mengunggah KRS atau surat keterangan aktif mahasiswa. Nah, ini sebagai jaminan, ya, bahwa teman-teman mengikuti MSCB itu sebagai mahasiswa aktif, bukan mahasiswa cuti. Yang keempat, teman-teman tentu memperoleh izin dari orang tua ya, terutama yang magang, terutama ke yang luar kota. Nah itu harus mendapatkan izin dari orang tua, kemudian juga izin dari kaprodi dan pimpinan perguruan tinggi. Karena jika kaprodi tidak setuju, nah teman-teman tidak bisa ikut. Kok bisa? Nanti akan kami jelaskan. Atau kaprodinya sudah oke, okay, tapi pimpinan perguruan tingginya dalam hal ini adalah rektor atau wakil rektor atau koordinator perguruan tinggi tidak setuju ternyata. Nah teman-teman di sini tidak bisa ikut juga MSCB. Nah, setelah mendapatkan izin dari Kaprodi, pimpinan perguruan tinggi ya, teman-teman baru bisa mendaftar di situs web atau platform kampus Nah, jadi teman-teman sehabis ini silahkan bagi yang mau mendaftar bisa ya. Dan yang terakhir persyaratannya adalah memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh mitra. Nah, uh, for your information ya, FYI, setiap mitra itu beda-beda proses seleksinya, ada yang hanya CV ada yang CV dan wawancara, ada yang CV wawancara dan FGD, focus group discussion, ada yang sampai tes kesehatan teman-teman ya nah, maka untuk hal ini nanti MSCB bersama MSCB Alumni Space ya akan melaksanakan uh, workshop begitu ya, workshop tips lolos MSCB nah teman-teman nanti bisa ikut ya nah silahkan nanti supaya ketidak ketinggalan informasi bisa bergabung di telegram yang kami kirimkan di kolom komentar ya nah, silahkan teman-teman bergabung di telegram itu informasi-informasi workshop kemudian tips trik mas lolos smcb akan kami share di telegram tersebut baik berikutnya bapak ibu yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia nah ini adalah berkas yang perlu teman-teman persiapkan ya ada lima ada ktp jadi di scan KTP-nya nanti diunggah, kemudian asuransi kesehatan ini tidak harus BPJS ya, silahkan asuransi kesehatan yang aktif begitu ya. Misalkan teman-teman punya Zurich, kemudian punya apa macam-macam ya, silahkan ya, boleh. Yang terpenting adalah asuransi kesehatan yang masih aktif begitu. Kalau belum aktif bagaimana? Nah, nanti ada per apa namanya langkah berikutnya ya. Kemudian transkrip IPK, nah ini juga perlu dilampirkan di upload. CV juga wajib ya. Nah CV-nya nanti yang kreatif atau ATS, nah nanti akan ada workshopnya teman-teman, sabar ya, teman-teman uh, standby di telegram pendaftaran MSCB, nanti akan diinfokan lebih lanjut terkait workshop uh, CV dan juga interview. Dan yang kelima ini tidak wajib ya opsional adalah sertifikat pengalaman organisasi. Nah ini adalah nilai tambah bagi teman-teman bisa uh, upload ya atau mengunggah sertifikat pengalaman organisasi. Nah ini adalah berkas yang wajib dipersiapkan mahasiswa. Tapi ada kolom rekening. Nah, kolom rekening itu tidak wajib, teman-teman. Ya, nah nanti wajibnya bagi magang. Bagi magang, kemudian kalau sudah diterima, baru teman-teman akan diminta untuk mengisi rekening. Untuk saat ini, teman-teman untuk mendaftar MSCB tidak wajib eh, mengisikan rekening. Ya, nomor rekening tidak wajib. Rekeningnya ada dua: mandiri dan BSI. Tapi sekali lagi, teman-teman, ya, ketika teman-teman mendaftar belum wajib, kapan wajibnya? Ketika teman-teman sudah diterima magang. Nah, untuk senior independen karena tadi tidak mendapatkan bantuan biaya hidup ya, itu tidak perlu mengisi rekening, teman-teman. Nah, ini adalah berkas yang wajib dipersiapkan mahasiswa, kemudian untuk perguruan tinggi berkasnya ada surat tugas dan untuk kaprodi tidak ada. Nah, sekali lagi persetujuan atau keikutsertaan teman-teman mahasiswa dalam MSIB itu bergantung pada izin dari kaprodi dan juga pimpinan perguruan tinggi. Makanya perlu juga mendaftar. Bagi Kapodinya perlu mendaftar emailnya dan perguruan tingginya perlu mendaftar dalam membuat surat tugas untuk membuat akun. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, berikut adalah lini masa atau timeline MSC Baratan 7. Sekarang di 26 April eh, dimulai start pendaftaran mahasiswa. Tadi Mas Menteri sudah membuka ya. Dan nanti ditutup 10 Juni. Jadi kurang lebih ada satu setengah bulan lah ya kira-kira ya. Nah, silahkan nanti dioptimalkan, silahkan nanti bisa follow sosial medianya Magang Merdeka ya. Nanti akan ada live bersama Mitra ya, akan ada live bersama perguruan tinggi ya, ada sesi-sesi. Nah, teman-teman yang kepo begitu nanti bisa ikut sesi-sesi tersebut. Kemudian nanti dari pihak Kaprodi dan pimpinan perguruan tinggi akan memverifikasi data teman-teman ya terutama data akademik ya, IPK, semester dan juga data beasiswa. Sekali lagi teman-teman jangan sampai salah ya. Karena kalau salah nanti bisa berakibat pada teman-teman tidak diizinkan begitu ya oleh kaprodi atau pimpinan perguruan tinggi. Jadi harus teliti ya. Kemudian nanti setelah teman-teman disetujui oleh kaprodi dan juga pimpinan perguruan tinggi, nanti akan masuk ke MSCB begitu nama-namanya dan kami akan menyerahkannya ke mitra. Jadi nanti mitra akan menyeleksi nama-nama yang telah diizinkan oleh kaprodi dan pimpinan perguruan tinggi. Nah, mungkin ada di MSCB 6 kemarin, saya kok tidak dipanggil begitu oleh mitra. Nah, bisa jadi mahasiswa itu tidak disetujui begitu oleh kaprodi maupun pimpinan perguruan tingginya. Atau bisa jadi banyak faktor ya, misalkan CV-nya kurang menarik dibandingkan kandidat lainnya dan lain sebagainya ya jurusannya tidak sesuai tadi sebagaimana Pak Wahyu sampaikan ya jadi pastikan teman-teman meskipun mudah sekali ya tinggal klik-klik -klik, tapi harus hati-hati harus cermat ya terutama membaca persyaratan prodinya itu apa nah kalau untuk magang prodinya itu lebih spesifik biasanya ya nah prodi A, prodi B IPK sekian ya keahlian sekian itu harus teman-teman baca kemudian nanti 15 Juli atau pertengahan Juli itu sudah mulai diumumkan teman-teman ya mahasiswa-mahasiswa yang lolos MSCB angkatan ke-7. Jadi nanti teman-teman akan menjalani hari pertama di MSCB angkatan 7 di tanggal 6 Agustus 2024. Ini adalah hari pertamanya sampai nanti pelaksanaannya di tanggal di akhir Desember ya, 16 Desember ini atau pertengahan Desember harapannya teman-teman sudah selesai melaksanakan MSCB angkatan 7. Nah, ini adalah lini masa mari kita berdoa semoga uh, bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan juga rekan-rekan mahasiswa, ini adalah mekanisme pendaftaran mahasiswa MSCB. Jadi pertama, teman-teman setelah mendapatkan izin dari orang tua ya, nanti melakukan pendaftaran di platform. Platform ini maksudnya situs web ya situs web kampusmerdeka.kemdikbud.go.id kami menyebutnya juga platform begitu ya. Jadi ketika uh, disebutkan kata platform nah ini mengacu ke situs web kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, jadi teman-teman mahasiswa mendaftar uh, di laman MBKM kemudian mengisi data dan upload dokumen tadi ya, ada KTP, transkripsi, CV, pengalaman organisasi, asuransi kesehatan dan sebagainya. Kemudian nanti teman-teman membaca mencentang ya Nah, ada persetujuan misalkan tidak akan mengundurkan diri setelah diterima. Jadi kalau teman-teman hanya ingin coba-coba ya mending tidak perlu ikut MSIB ya. Harus yakin bahwa saya ikut kalau saya diterima itu harus komit. Nah, itu yang kami harapkan teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan mencentang mendapatkan persetujuan dari orang tua dan lain sebagainya ya. Nah, sudah stop di sini teman-teman ya. Setelah teman-teman uh, mengisi ini, nah data teman-teman akan masuk ke di IC Prodi. Nah, jadi paralel teman-teman mendaftar perguruan tinggi teman-teman itu juga perlu mendaftar. Nah, di MSCB6 kami cek ada sekitar uh, 2000 ya, 2000 mahasiswa yang mendaftar MSCB tapi perguruan tingginya tidak mendaftar begitu. Nah, kami harap di MSCB7 ini tidak terjadi. Jadi bagi mahasiswa jangan lupa begitu diajak juga, dipastikan juga bahwa perguruan tingginya mendaftar MSCB begitu. Karena kalau hanya mahasiswanya saja yang mendaftar tidak bisa Perguruan tingginya juga harus mendaftar. Dalam hal ini adalah penanggung jawab perguruan tinggi. Nah, tadi yang perlu dipersiapkan adalah surat tugas, begitu ya. Nah, nanti eh, setelah perguruan tinggi mendaftar, mahasiswa mendaftar, barulah data teman-teman akan dicek. Jadi, pimpinan perguruan tinggi nanti akan membagi, begitu ya, mahasiswa-mahasiswa ke kaprodinya masing-masing. Nanti, kaprodi akan ngecek sudah benar atau tidak data akademik dan juga data mahasiswa. Nah, termasuk merekomendasikan untuk ikut MSIB Nanti kalau sudah mendapatkan rekomendasi barulah teman-teman akan siap begitu ya untuk diseleksi oleh mitra. Nah, jadi sekarang proses seleksi administrasinya itu berada di prodi masing-masing, berada di kampus masing-masing ya. Jadi tim MSIB itu menerima mahasiswa-mahasiswa yang sudah disetujui oleh PIC prodi dan juga pimpinan perguruan tinggi. Maka pastikan teman-teman ya, ini pastikan betul ketika teman-teman ikut MSIB, komunikasi, berkomunikasi dengan kaprodi dan juga berkomunikasi dengan pimpinan perguruan tinggi. Nah. nah berikut adalah tahapan detailnya ya. Jadi pertama teman-teman mengajukan surat rekomendasi dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bentuknya digital. Sejak MCB 6 ini sudah diberlakukan ya. Dari MSMB1 sampai 5 masih ngeprint ya. Materainya ada yang keliru. Nah, sekarang sudah tidak ada teman-teman ya. Kemudian, yang kedua e, nanti akan dijelaskan pendaftaran program, dan juga jika ada kendala, teman-teman tidak perlu bingung. Ya, harus bertanya ke siapa, silahkan bisa bertanya apapun itu pada pusat bantuan. Nah, kita masuk ke yang pertama, terkait dengan surat rekomendasi dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bentuknya digital. Nah, jadi yang pertama, teman-teman, ya, menuju platform terlebih dahulu. Kamus kemudian di menu atas. Klik program, kemudian ini bisa klik e, cari posisi magang atau klik cari kelas studi independen. Ya, jadi teman-teman harus menentukan. Nah, jadi apakah bisa ikut keduanya? Tidak bisa. Kalau ikut keduanya, ya nanti yang diterima hanyalah salah satu. Tapi kalau mendaftar di keduanya bisa. Nah, tapi nanti yang diterima sekali lagi hanya satu, teman-teman: magang saja atau studi independen saja. Teman-teman di sini punya kuota sebanyak 22. Jadi bisa memilih 22 lowongan, baik itu magang semua, student independent semua, atau campuran dari magang maupun student independent. Nah, pertama menentukan dulu programnya yang diinginkan ya. Apakah magang atau student independent atau pingin ikut keduanya begitu. Nah, setelah itu teman-teman mengisi data akademik ya. Nah, jadi nanti setelah membuat akun, klik buka pengaturan akun, kemudian cek satu rekomendasi ke program. Kemudian pilih nama program MSCB atau kampus mengajar. Jadi di platform ini teman-teman pastikan ya, kalau ikut ikut MSCB, klik MSCB begitu. Kemudian jika belum pernah mengisi data akademik, dilengkapi ya. Nah baca pelan-pelan sekali lagi ya, meskipun secara daring baca pelan-pelan, masih satu setengah bulan lagi, tidak perlu terburu-buru, dan ikuti instruksi pengisian data akademik. Nah, data akademik apa yang dibutuhkan? Ada dua. Ada informasi akademik dalam bentuk IPK, kemudian dan juga semester begitu. Nah, ini teman-teman jangan sampai salah. Dan juga ada informasi beasiswa. Nah, itu adalah data akademiknya. Kemudian data pribadinya ada KTP, foto KTP, dan informasi data di KTP. Alamat, kemudian lain sebagainya ya. Setelah teman-teman isi, klik selanjutnya. Nah, ini data akademiknya ya yang diisi itu adalah semester saat ini. Semester ketika teman-teman mendaftar. Jadi misalkan saat ini teman-teman semester 4 ditulis semester 4 begitu ya. Kemudian IP-nya. IP-nya ini berarti IP dari semester 1 sampai semester 3. Karena kan semester 4-nya ongoing ya. Nah, jadi ini IPK terakhir. Sekali lagi semesternya adalah semester saat teman-teman mendaftar ya. Nah, kalau mungkin nanti teman-teman mendaftarnya sudah masuk semester 5 ya, karena kan tiap perguruan tinggi beda-beda ya. Silahkan diisi berdasarkan semester saat teman-teman mendaftar. Kemudian setelah diisi semester dan IPK, sekali lagi jangan sampai salah ya. Pelan-pelan saja mengisinya ya. Jangan sampai salah, klik selanjutnya. Setelah itu teman-teman mengisi data beasiswa. Nah, apakah teman-teman menerima beasiswa Kemendikbudristek? Jadi yang hanya di data itu adalah beasiswa Kemendikbudristek. Selain beasiswa ini, teman-teman klik tidak. Apa saja beasiswa yang Putri Stek ada sembilan, teman-teman. Ada afirmasi, afirmasi di Fabel, beasiswa Indonesia Maju, beasiswa unggulan, bidik misi, KIPK, pendidikan Indonesia, bantuan belajar mahasiswa, dan asrama mahasiswa Nusantara. Nah, ini teman-teman klik. Kemudian isi nominal yang diterima setiap bulan. Nah, nominalnya ini harus 100.000 antara 100.000 sampai 3 juta. Nah, Demesi B5 mungkin karena terburu-buru ya. Ada mahasiswa mengisikan 40 juta teman-teman ya, beasiswanya ya. Jadi mungkin typo mungkin ya mau ngisi 400 ribu tapi karena terburu-buru ya, ngisinya 40 juta per bulannya ya. Nah, salah ketik. Makanya kemudian di MSC B7 ini dibatasi. Dan kalau teman-teman sekiranya mendapatkan beasiswa ini tapi tidak mendapatkan bantuan biaya hidup ya, tidak mendapatkan nominal. Misalkan ada beasiswa di sini ya 9 ini Teman-teman tidak ada nominalnya begitu, nol. Nah, teman-teman tulis tidak menerima beasiswa ya. Karena untuk yang dituliskan di sini adalah beasiswa yang teman-teman dapat setiap bulannya. Pak, kalau saya dapatnya satu semester bagaimana? Dibagi 6 ya. Nah, dibagi 6. Nanti dituliskan di sini berapa. Nah, ini penting ya. Teman-teman harus diisi dengan jujur ya. Setelah teman-teman isi beasiswanya klik selanjutnya. Setelah itu teman-teman akan melengkapi data pribadi seperti unggah foto KTP ya, informasi KTP dan juga asuransi. Nah, jadi teman-teman akan unggah foto KTP ya. Kemudian eh, JPG ya maksimal 2 MB, kemudian detail KTP-nya dari nama lengkap, NIK, provinsi. Ini jangan sampai salah teman-teman ya, RW dan juga alamat eh, domisili ya ini, alamat sesuai KTP ya. Nah, pastikan data sesuai KTP. Nah, ini teman-teman harus persis sama ya dengan KTP teman-teman. Begitu setelah itu, setelah mengisi KTP, teman-teman mengisikan data asuransi atau BPJS kesehatan. Sekali lagi, tidak harus BPJS ya, bisa asuransi kesehatan apapun. Nah, jika teman-teman punya dan saat ini berlaku, klik iya. Namun, ketika teman-teman ternyata saat ini belum punya, teman-teman bisa klik tidak. Namun, ya, ini perlu dicatat ya, namun ketika teman-teman mahasiswa nanti diterima, baik itu magang maupun independen, wajib membuat atau wajib mengupload BPJS atau wajib mengupload asuransi kesehatan. Nah, jadi bagi yang belum punya, bisa klik tidak terlebih dahulu, tidak masalah. Tapi sekali lagi setelah diterima, baik itu magang maupun independen, teman-teman wajib untuk mengumpulkan hal tersebut. Nah, Kemudian setelah uh, diisi, kemudian klik selanjutnya ya nah kemudian teman-teman akan memeriksa benar nggak dokumennya yang diupload jangan-jangan yang diupload tugas teman-teman begitu -teman, ya tugas kalkulus yang diupload ya nah jangan ya yang diupload KTP dan juga asuransi kesehatan nah dicek diperiksa nah kalau sudah oke okay, kemudian klik konfirmasi saya telah memeriksa ulang dan mengkonfirmasi bahwa semua dokumen sudah jelas dan sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku sekali lagi jangan sampai salah teman-teman ya nah baru setelah teman-teman melengkapi semua dokumen Nah, akan muncul seperti ini, data dan dokumen berhasil dikirim. Nah, karena teman-teman belum memilih lowongan, nah nanti ini tidak muncul ya. Nah, kalau sudah memu uh, sudah memilih lowongan nanti akan muncul ini. Tapi kalau belum memilih lowongan, ini belum muncul. Nanti baru teman-teman klik daftar ke lowongan. Nah, itu adalah alur detail dari pengajuan SR surat rekomendasi dan juga surat penyataan tanggung jawab mutlak bentuknya digital. Nah, berikutnya adalah memilih lowongan, teman-teman, ya. Nah, jadi setelah tadi memilih e, melengkapi dokumen, ya, teman-teman bisa memilih lowongan. Nah, untuk saat ini lowongannya belum ada, ya. Lowongannya nanti akan muncul di pertengahan Mei, ya. Di pertengahan Mei, semoga sudah mulai bermunculan lowongannya, ya. Nanti teman-teman bisa cek di pertengahan Mei, ya. Nah, teman-teman pilih pastikan yang mscb Nah, jadi ada dua, teman-teman, ya. Ada yang MSCB ada yang mandiri. Jadi eh, pastikan teman-teman memilih yang MSCB ya. Nah. Kemudian setelah teman-teman eh, memilih lowongan, nah nanti teman-teman akan diminta untuk mengunggah CV, transkrip nilai, kemudian data diri dan juga eh, nanti akan mengirimkan submit begitu ya datanya ke mitra atau submit untuk diseleksi begitu untuk direkomendasikan pimpinan perguruan tinggi dan juga kaprodi. Nah, di sini teman-teman wajib mengirimkan CV ya, kemudian transkrip IPK, sertifikat pengalaman organisasi ya ini opsional dan juga nanti memilih agama dan juga asal SMA. Setelah itu teman-teman juga mengisikan kontak pribadi, nomor HP ya. Nah, pastikan teman-teman nomor HP-nya itu tidak berubah karena bisa jadi wawancara dari mitra atau seleksi dari mitra itu dikirimkan ke nomor HP yang teman-teman tuliskan di platform. Jadi misalkan teman-teman ganti nah bisa kemungkinan ketika ada dari pesan dari mitra, pesan seleksi begitu ya, itu tidak masuk. Jadi, pastikan ketika teman-teman ikut MSCB, tidak berganti nomor ponsel begitu ya. Kemudian, ini adalah kontak darurat. Silahkan bisa diisi ya, nama hubungannya dengan orang tua, ayah, ibu, ya, nomor ponsel. Kemudian, akun medsos juga ini opsional ya, bisa diisi. Silahkan Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Nah, setelah itu, teman-teman akan mengkonfirmasi data begitu ya. Nah, jadi nama lengkap misalkan saya meraglasi Sidik semester, kemudian IPK dan uh, ini lowongannya yang sudah teman-teman pilih ya. Nah, kemudian nanti mengisi pernyataan kesanggupan dan juga komitmen. Nah, teman-teman baca betul ya, sekiranya teman-teman tidak siap uh, tidak perlu ikut MSCB ya. Nah, kemudian perlu dicatat juga bahwa Pendaftaran posisi pada MSCP 7 maksimal 22 lowongan, baik magang maupun senior pendant. Jadi pastikan teman-teman memilih dengan tepat posisi yang akan dilamar. Sekali lagi ya, podinya harus sesuai, kemudian persyaratannya harus terpenuhi, dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan. Nah, apa saja kemudian pernyataan kesanggupannya ya. Nah ini ada 12 teman-teman ya. Ini saya perlu kami perlu jelaskan ya. Jadi ketika nanti teman-teman hendak menyelesaikan ada 12 poin yang teman-teman harus tuju. Yang pertama adalah mengikuti MSCB selama satu semester dan melaksanakan program tersebut dengan sungguh-sungguh sampai selesai yang dibuktikan dengan pengumpulan seluruh laporan kegiatan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, Terda terdaftar secara aktif di program tinggi asal pada saat pendaftaran dan pelaksanaan program. Yang ketiga, belum yudisium. Jadi teman-teman ketika ikut MSIB tidak diperkenankan untuk yudisium begitu ya, tidak boleh wisuda dulu. Dan bersedia untuk tidak yudisium selama jangka waktu program MSIB berlangsung. Mendapatkan izin dari orang tua, sehat jasmani dan rohani ya. Kemudian memiliki asuransi kesehatan, utamanya nanti ketika teman-teman sudah diterima ya, harus melengkapi, misalkan tadi teman-teman masih klik "belum punya". Nah, nanti ketika teman-teman diterima, mohon untuk membuat bagi yang belum memiliki mematuhi ketentuan dan peraturan, bersedia dikenai sanksi. Apabila terbukti melakukan tindakan plagiarisme, termasuk plagiarisme, pelagiasi plagia, diri, ya, self plagiarism, ya, criminal activity, uh, sexual harassment, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu bersedia untuk dikenai sanksi. Kemudian bersedia mengikuti ketentuan pencairan dana, bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan dana. Nah ini, ketika teman-teman nanti sudah diterima, ya sudah diberangkatkan, dan di tengah teman-teman misalkan berhenti, nah itu teman-teman wajib untuk mengembalikan, baik itu dana transportasi, maupun bantuan biaya hidup, ataupun biaya khusus yang sudah disalurkan oleh Kami Stek. Maka penting bagi teman-teman ya, tidak mengundurkan diri setelah diterima menjadi program MSCB. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan ya 12 poin ini teman-teman eh, perlu untuk menyetujuinya agar bisa ikut MSCB. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir ya, jika teman-teman ada pertanyaan nanti kami menyediakan pusat informasi atau help desk dan pusat bantuan di mana akan dijawab di hari kerja ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengakses 24 jam jam tapi dibalasnya itu akan pada jam kerja begitu ya, jam 9 sampai jam 5 sore. Kecuali eh, pada saat hari libur nasional begitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya apapun itu ya, silahkan klik butuh bantuan ya di menu paling atas. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, klik pusat bantuan. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya Misalkan bertanya terkait apa, begitu ya. Silahkan ya, macam-macam pertanyaannya. Jadi, teman-teman tidak perlu bingung mencari pertanyaan, ya. Teman-teman bisa bertanya di pusat bantuan. Nah, kemudian pantau sosial media kami, ya. Ada YouTube, ada Instagram, dan ada juga LinkedIn. Kami akan membagikan informasi-informasi menarik, begitu ya, terkait dengan MICB, utamanya workshop-workshop webinar-webinar kiat, lolos MSCB 7, sharing alumni, dan sebagainya. Sehingga bisa meningkatkan peluang bagi pendaftar MSCB mana 7, lolos di MSCB yang yang ketujuh. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sidik atas penjelasannya. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan lebih tentang program MSIB Angkatan 7 yang segera dilaksanakan. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa mungkin sudah memiliki banyak pertanyaan yang ingin diajukan. Jadi kita langsung aja untuk lanjut ke sesi tanya-jawab. Hadirin dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan agar dapat dijawab oleh pemateri yang memaparkan. Untuk hal ini berarti Mas Hidik, Silakan untuk mengajukan pertanyaannya melalui fitur Q&A yang terdapat di Zoom. Dan selanjutnya akan kami kurasi pertanyaan-pertanyaannya yang sudah masuk melalui fitur Q&A. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, Mas Sidik sudah aman ya? Ready ya, Mas? Baik. Untuk pertanyaan pertama ini dari Destian Pandu. Untuk mendaftar MSIB batch 7 ini, apakah dapat menggunakan angka? akun kampus merdeka yang lama atau harus membuat akun baru? Silakan Mas Sidik. Baik. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar akun ya itu bisa menggunakan yang lama ya. Jadi tidak perlu membuat yang baru. Silakan teman-teman bisa menggunakan akun yang lama. Dan perlu teman-teman ingat ya bahwa tadi Pak Wahyu sudah menjelaskan kesempatan untuk ikut kampus merdeka itu adalah dua semester. Jadi bagi yang ikut sudah satu semester punya kesempatan satu kali lagi Nah, mungkin teman-teman nanti akan ada error begitu ya. Saya saat ini ikut MSCB baru satu kali, mau daftar MSCB 7 kok nggak bisa. Nah, silakan teman-teman kalau ada error, bisa menghubungi pusat bantuan. Kalau sudah ikut dua kali, nah ini sudah terkunci, Mbak Anin, ya. Jadi kalau sudah ikut dua semester, teman-teman sudah tidak bisa digunakan lagi akunnya ya. Sudah penuh jatahnya. Memberikan kesempatan yang lain untuk ikut merasakan kamus merdeka. Jadi seperti itu. Masih bisa menggunakan akun yang lama. Baik, berarti ini juga sudah terjawab untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Sidik. Apakah bisa mengikuti MSIB jika sudah pernah di batch sebelumnya? Berarti masih bisa jika kuotanya itu dua kali ya untuk mengikuti program Kampusnya Merdeka ataupun mau dua-duanya MSIB juga masih bisa seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas Sidik. Ini dari Yogi Kurniawan. Jika prodi tidak sesuai dengan kualifikasi magang namun memiliki pengalaman bekerja, organisasi dan portfolio yang relevan dengan kualifikasi lowongan, apakah masih ada kesempatan untuk bisa lolos? Terima kasih. Silakan Mas, ini. Apa Mas ya, Di, apa masih? Baik. Jadi tadi Pak Wali sudah menjelaskan ya bahwa perlu teman-teman cek kesesuaian prodi begitu ya. Nah, di sini eh, pastikan teman-teman prodinya sesuai ya. Misalkan magangnya itu butuh prodi katakanlah sejarah ya. Jadi hanya mahasiswa prodi sejarah yang nantinya akan diterima oleh mitra ya. Jadi pastikan sesuai prodinya. Nah, misalkan saya punya portofolio bagaimana? Nah, ini uh, saya berikan ilustrasi ya. Jadi setiap mitra MSCB itu ada ribuan bahkan puluhan ribu mahasiswa yang mendaftar. Nah, langkah pertama dalam lolos seleksi mitra itu dicek dulu prodinya sesuai atau tidak begitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman tidak sesuai prodinya ya meskipun ada portofolio agak sulit ya. Agak sulit eh, peluangnya untuk lolos begitu ya. Nah, maka rekomendasikan teman-teman ya, cari yang memang tidak mensyaratkan prodi ya. Ada magang yang misalkan general begitu ya dari prodi pendidikan. Nah, itu bisa pendidikan apa saja atau misalkan studi independen yang paling uh, seru itu studi independen sebenarnya mbak Anin ya karena studi independen mayoritas menerima dari semua prodi begitu bahkan juga melayani kalau lintas prodi contohnya ada sudin penden di perusahaan A IT ya itu menerima dari hukum nah jadi bisa lintas prodi dan itu diperbolehkan dan mahasiswa hukum itu bisa bisa kemudian belajar dari nol dan itu yang sebenarnya diinginkan oleh Mas Menteri begitu melalui studi nah, teman-teman tidak hanya belajar keilmuan dalam prodinya tapi bisa belajar keilmuan di luar prodi teman-teman jadi begitu Mbak Anin. Oke baik berarti untuk Yogi dan juga mungkin teman-teman mahasiswa Sobat MSIB jadi untuk dipastikan pertama yaitu sesuai dengan prodinya ya jadi masih bisa ada kemungkinan nih untuk e, tahap lanjutannya seperti itu. Terima kasih banyak Mas Didik kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Itu dari Bernardinus Rico Dewanto. Izin bertanya untuk semester depan yaitu semester 7, saya hanya tersisa tugas akhir. Saya rencana ikut mengikut magang MSCB di semester 7 dan lalu TA di semester 8 tugas akhir. Pertanyaannya apakah saya bisa ikut magang MSCB tapi tidak dikonversi SKS-nya? tapi itu masih dikesilakan Baik, jadi konversi SKS itu ada di wewenang program studi masing-masing ya. Bahkan di satu fakultas itu bisa jadi kebijakan antar prodinya itu berbeda-beda. Jadi tidak hanya beda setiap universitas beda-beda, bahkan antar prodi pun itu di dalam fakultas yang sama itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, kalau memang dari kaprodinya mengizinkan tidak dikonversi ya silahkan ya. Nah, jadi eh, namun perlu disadari bahwa baik magang maupun independen itu kegiatannya itu setara dengan 20 SKS setara dengan 9.000 jam pembelajaran. Kalau teman-teman tadi ya tidak dikonversi, silahkan, tapi kami harap tidak mengambil mata kuliah di prodi begitu. Nah jadi biasanya mahasiswa itu mbak Anin ya eh, ingin ambis begitu ya punya punya cita-cita yang luar biasa begitu ya ikut MSCB 12 SKS dan juga ambil di prodinya katakanlah 20 SKS begitu. Nah, itu totalnya 40 SKS berarti ya secara aktual begitu mahasiswa dan akhirnya mahasiswa tersebut mengundurkan diri karena nggak kuat dan akhirnya diminta pengembalian dana dan seterusnya ya. Maka pastikan ketika teman-teman tidak dikonversi ke SKS, tidak mengambil mata kuliah di prodi juga ya. Jadi bisa fokus mengikuti MSIB-nya, baik itu magang maupun student independent. Begitu Mbak Anin. Oke, sudah terjawab ya. Semoga nih eh, Bernardinus Rico Dewanto tadi sudah jelas nih jawabannya dari Mas Sidik Terima kasih. Oke, kita lanjut ini eh, Mas Sidik ini pertanyaan yang cukup banyak di kolom Q&A terkait rekening. Jadi aku akumulasikan saja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama itu adalah bagaimana jika pendaftar memiliki rekening bank yang tidak terdapat pada platform. Yang pertama. Yang kedua, Bagaimana jika nomor rekening yang sudah terinput saat ini statusnya sedang terblokir? Kemudian yang ketiga, jika ingin merubah rekening, bagaimana langkah yang harus dituju? Apakah harus menghubungi pusat bantuan atau helpdesk? Seperti itu masih silakan. Baik, yang pertama tadi mohon maaf tentang rekening juga Mbak Anin, ya. Iya, betul. Rekening banknya tidak terdapat atau tidak terdaftar ada di platformnya Kampus Merdeka okay. MSIB. Oke baik sekali lagi kami ulangi ya untuk rekening itu nanti terakhir teman-teman ya jadi coba kita buka kembali yang perlu teman-teman siapkan ya jadi teman-teman dalam mendaftar MCB ini tidak perlu menyiapkan rekening ya untuk mendaftar ya saya bukakan kembali sekali lagi ya untuk persyaratannya oke jadi ini adalah persyaratan yang perlu teman-teman siapkan ya nah jadi Teman-teman tidak perlu menyiapkan rekening ya, hanya KTP, asuransi kesehatan, transkrip CV dan sertifikat organisasi jika ada. Nah, rekening itu nanti terakhir ketika sudah diterima ya. Ketika sudah diterima magang baru teman-teman melengkapi. Nah, kalau ternyata sudah diblokir, ya, terblokir teman-teman bisa menghubungi pusat bantuan untuk diminta direset ya. Namun sekali lagi eh, itu nanti periodenya ya ketika sudah diterima ya. Untuk saat ini mungkin kalau ada permohonan seperti itu agak lama prosesnya ya. Kecuali nanti memang nanti ada periode input rekening. Nah, itu akan sangat cepat sekali kalau misalkan teman-teman lolos, bisa menunjukkan bukti kelolosan dan diminta mem meminta untuk di saya rekening. Nah, itu prosesnya akan sangat cepat begitu. Jadi sekali lagi rekening tidak dipersyaratkan dalam mendaftar MSCB. Nanti kalau teman-teman sudah dinyatakan lolos magang MSCB, baru kemudian mengasukkan nomor rekening. Demikian Mbak yeah, Baik, ini sepertinya teman-teman mahasiswa sudah sangat semangat ini ya Mas Sidik. Jadi udah banyak yang bertanya tentang rekening. Jadi sobat uh, MSIB di sini atau teman-teman mahasiswa yang diutamakan itu adalah syarat-syarat yang sudah terpampang ini di layarnya sobat MSIB sekalian. Jadi uh, mohon disiapkan terlebih dahulu nih syarat-syarat yang lainnya selain rekening tersebut. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir juga nih Mas Sidik karena cukup banyak mengenai beasiswa. Nah, ini ada yang mewakili pertanyaannya dari Joven Josephine Artia, apakah mahasiswa yang sedang menerima beasiswa diperbolehkan mendaftar MSIB atau diutamakan yang belum menerima beasiswa apapun? Silakan, Mas Didi. Oke, untuk beasiswa bisa ya. Jadi teman-teman yang dapat beasiswa bisa mendaftar MSIB ya. Jadi semua yang mendapat beasiswa bisa mendaftar. Namun Teman-teman perlu mengisikan eh, nominal beasiswa yang diperoleh ya dan itu adalah beasiswa yang berasal dari Kemendikbud. Jadi nanti teman-teman ketika melakukan pendaftaran akan ditanya, apakah kamu sedang aktif menerima beasiswa Kemendikbudristek ya? Beasiswanya ada 9 jenis. Nah, ini ada afirmasi sampai asrama mahasiswa Nusantara. Kalau beasiswa teman-teman masuk ke ini, klik iya. Tapi kalau tidak dan itu bukan dari KMN Ristek, klik tidak ya. Nah, Ketika teman-teman klik "iya", maka detail beasiswanya akan muncul di bawahnya, ya. Tapi ketika tidak, ini tidak akan muncul, begitu. Nah, ketika klik "iya", diisikan ya beasiswanya apa, misalkan KIPKA. Dan berapa nominal yang teman-teman peroleh, begitu. Ada contoh beasiswa, mungkin yang eh, kemarin ya ada kasus, eh, saya dapat beasiswa sembilan ini, salah satu sembilan ini, tapi tidak mendapatkan uang sepeser pun. Itu bagaimana? Nah, teman-teman klik "tidak", ya. Jadi meskipun teman-teman dapat 9 ini, salah satu dari 9 ini, tapi teman-teman tidak memperoleh nominal uang ya setiap bulannya atau setiap semesternya, teman-teman klik tidak. Karena ini diperuntukkan bagi teman-teman yang memperoleh 9 jenis beasiswa Kemdikbud dan memperoleh nominal uang begitu. Nah, kalau mendapatkan satu tahun bagaimana? Dibagi 12. Kalau mendapatkan semester bagaimana? Dibagi 6. Nah, demikian Mbak Anin. Jadi masih bisa mendaftar ya. Baik, masih bisa mendaftar, ya, untuk sobat-sobat MSIB yang mungkin. Sedang mengikuti beasiswa lainnya yang terdaftar di Kemendikbud masih aman, baik. Terima kasih banyak, Mas Sidik, atas waktunya. Ini sudah pertanyaan terakhir, dan kami mohon maaf juga dikarenakan waktu yang tidak cukup, jadi tidak bisa menjawab pertanyaan hadirin sekalian. Namun, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melalui Pusat Informasi dan Pusat Bantuan di platform MSIB. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas semangat. Dan antusiasme adik-adik mahasiswa dan bapak ibu sekalian, baik hadirin sekalian, izin sekali lagi untuk mengingatkan, untuk mengisi presensi daftar hadir yang sudah dikirimkan melalui chat box oleh panitia MSIB, dan untuk hadirin yang ada di YouTube bisa mengisi daftar hadir yang sudah tertera di kolom deskripsi. Baik, tidak terasa kini kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang hadir dan mengikuti acara sosialisasi program MSIB Angkatan 7 hingga selesai. Mewakili tim program MSIB Angkatan 7, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya akan menutup dengan pantun, boleh dibantu cakepnya ya Bapak Ibu, sobat-sobat Merdeka di sini. Pergi kerja di Cikini. Cakep. Jangan lewat Pondok Gede. Sekian Datuk. sosialisasi hari ini, mari berproses meraih sukses bersama MSIB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi-santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Saya tahu, saya ingin berada di sini. Saya hanya belum yakin di mana letak di sini itu, namun dimanapun itu, saya ingin berada di lingkungan belajar yang tepat agar bisa menjadi diri saya yang terbaik. Saya tidak takut akan kegagalan. Saya tidak takut terjatuh. Yang saya takuti adalah tidak mencoba ketika kesempatan datang. Itu sebabnya saya bergabung di program ini. Saya merasa beruntung ketika saya dapat mendorong diri saya, ketika saya dapat belajar setiap hari. Saya yakin apa yang kami lakukan lebih dari sekedar anak magang. Di sini, atasan menjadi mentor. Hambatan menjadi peluang. Pertanyaan sulit menjadi motivasi pembelajaran. Kegagalan menjadi pembelajaran hidup. Di sini, mereka yang sepenuh hati berjuang, memiliki kesempatan bertumbuh. Tentu saja, ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang ingin melakukan investasi untuk masa depan. Karena pada akhirnya, kita semua menginginkan karir yang hebat. Itulah sebabnya kami bisa menemukan diri kami di sini dan mengambil alih masa depan kami. Ini, ini adalah, adalah MSIB. MSIB.